Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musallib rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa hakal ya'fi'iyu an Sa'l ibn Abdillah. Dan telah menghikayatkan oleh Imam Ya'fi'i daripada Sa'al bin Abdillah. Qala, ia berkata, Sa'al bin Abdillah, awalu ma ra'aitu minal ajaibil wal karamati, awal sesuatu yang aku lihat daripada berbagai keajaiban dan karamah adalah anni, bahwasanya aku kharajtu, aku pernah keluar, yauman, pada satu hari, ila maudi'in khalin, ke tempat yang sunyi. Jadi satu saat beliau pernah keluar tempat yang sunyi, enggak ada orang. Fatobali al-maqamu, lalu terasa bahagia tempat itu bagiku, fihi, padanya. Ya, jadi terasa bahagia bertempat di situ. Jadi beliau merasa enak, nyaman bertempat di situ. Wa wajadtu min qalbi ilallahi azza wa jalla, dan aku mendapatkan, maksudnya aku merasakan, wujud, aku merasakan min qalbi, dari dalam hatiku, ilallahi azza wa jalla, cinta kepada Allah azza wa jalla. Jadi wujud beliau mendapati di tempat itu, hatinya senang, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadaratis salatu, dan hadir waktu salat. Wa aratul udu'a, dan aku ingin udu'. Wa kanat adati, dan adalah kebiasaan aku, min sibaya, kebiasaan aku dari sejak kecil adalah tajdidul udu', memperbaharui udu' likulli salatin, bagi setiap salat. Jadi Sa'al bin Abdullah, ya, kebiasaannya adalah tajdidul udu' ketika pengen salat. Tajdidul udu' itu memperbaharui udu', udu'nya belum batal, dia uduk lagi. Itu namanya tajdidul uduk. Jadi kebiasaannya beliau dari sejak kecil itu memperbaharui uduk, ya. Bukan batal uduk, bakal uduk, itu hebat juga. Cuma kalau ini dia, ya, uduknya belum batal, uduk lagi. Uduknya belum batal, uduk lagi. Jadi tajdidul uduk. Setiap kali mau sholat, beliau tajdidul wudu. Jadi ketika tiba sholat, belum batal wudunya. Faka'anni igtamam tulifak dilma'i, maka seakan-akan aku sedih, maksudnya bingung. Lifak dilma'i, karena enggak ada air. Kenapa? Karena udah biasa selalu tajdidul wudu setiap kali sholat. Ini enggak ada air. Fabainama, maka di waktu ana, saya, kadzalika, seperti itu keadaannya. Pengen wudu enggak ada air. Padahal saya ini udah biasa, katanya, selalu tajdidul wudu setiap kali datang waktu sholat. Jadi udah senantiasa berwudu. Ini karomah orang selalu berwudu. Wa idzan dubun yamshi ala rijlahi, tiba-tiba, ya, kan beliau pengen cari air untuk wudu, kagak ada air. Tiba-tiba datang seekor beruang, yamshi, yang berjalan, ala rijlahi, atas dua kakinya. Tiba-tiba ada beruang, kan aneh nih. Makanya tadi di awal dikatakan, ya, awal sesuatu yang aku lihat daripada keanehan, keajaiban, keajaiban dan karomah, ini dia nih. Ya.
Ka'annahu insanun, beruang itu seakan-akan adalah manusia, itu beruang. Jadi beruang itu seperti manusia. Ma'ahu jurratun hadra'u, bersama beruang itu ada bejana yang berwarna putih. Jadi beruang itu sambil pegang bejana berwarna putih. Qad amsaka biyadihi 'alayha, sungguh ia tahan dengan tangannya atas bejana itu, dipegang. Jadi bejananya dipegangin aja yang warnanya putih. Ya. Falamma, ini kan tadi ya. Ini apa? Karomah daripada seseorang yang senantiasa berwudu. Nih, karomah berarti apa nih? Dikasih makom wali. Falamma ra'aituhu min ba'idin, maka tatkala aku lihat dia dari jauh, tawa'amtu annahu adamiyun. Ya, maka tatkala aku lihat tu beruang dari jauh, tawa'amtu, aku menyangka annahu adamiyun. Aku sangka itu beruang adalah manusia. Hatta dana minni, sehingga datang mendekat ia kepadaku. Wasallama alayya, dan dia memberi salam kepadaku. Beruang ini bisa beri salam kepadanya, kepada Sa'al bin Abdullah. Wa wada'al jurrata baina yadayya, dan beruang itu meletakkan bejana tadi di hadapanku. Nah, tadi kan dia lagi bingung, tadi kan lagi pengen wudu kagak ada air. Iya, karena udah biasa selalu wudu kalau pengen hadir waktu sholat, selalu tajdidul wudu. Ini kagak ada air. Nah, karomahnya Allah kirimkan, ya ini malaikat ini, malaikat ini beruang sambil bawa air di bejana warna hijau. Jadi hadra, bejana warna hijau. Ya, ini kan namanya karomah namanya ini. Jadi kan dikatakan awal sesuatu yang aku lihat daripada keajaiban-keajaiban dan karomah-karomah. Berarti apa? Ini tanda daripada kewalian seseorang. Ya. Ini gara-gara apa? Istiqomah dalam berwudu. Makanya kita bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita malas-malas berwudu. Senantiasa kita berwudu. Ya. Total kita wudu, mau pergi dah. Ini kita mau ngaji ini sekarang kita wudu. Mau ke rumah saudara kita wudu. Mau pergi lebaran kita wudu. Mau pergi ke warung kita wudu. Mau pergi kerja, kita mau pergi kerja ke kantor pakai wudu dulu. Bahkan yang bagus sholat dulu 2 rakaat. Kalau kita mau pergi kantor nih, besok pagi kan kita pergi ke kantor, sholat dulu 2 rakaat, habis wudu sholat 2 rakaat pagi-pagi. Sulit umpama kita pengen sholat duha, nah sholat duha dulu baru berangkat. Sekalian dah sholat isyrok sama sholat duha. Sholat isyrok dulu 2 rakaat, lalu sholat duha. Setelah beberapa rakaat, masya Allah, cakep banget dah. Udah biasain cakep dah, enak. Berat. Kalau belum biasa, kalau udah biasa enak. Ibadah kalau udah biasa enak. Iya. Dikasih karomah nanti sama Allah, kita enggak tahu. Bisa saja, men kadang kita enggak tahu, Bang Haji. Jangan dikasih tahu, memang bagus enggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu berhenti. Jangan. Iya. Iya, bisa berhenti. Iya, istiqomah juga karomah. Iya. Ya. Istiqomah juga karomah. Enggak mudah istiqomah. Istiqomah juga susah. Senantiasa wudu, wudu terus kita. Mau ke mana-mana wudu, mau ngapain aja wudu, wudu.
Faja'ani i'radul ilmi. Lalu ia datang kepadaku i'radul ilmi, ya, dalam keadaan memperlihatkan, mendatangkan ilmu. Maksudnya i'radul ilmi mendatangkan ilmu, mendatangkan pengetahuan. Maksudnya memperlihatkan, ya, mengetahui dirinya bahwasannya saya membutuhkan air. Jadi i'radul ilmi itu memperdatangkan ilmu, pengetahuan. Jadi dia memperlihatkan pengetahuan dirinya bahwa saya sedang membutuhkan air. Ya, nih siapa? Si beruang. Jadi beruang tahu kalau Sahal bin Abdullah sedang butuh air. Jadi dia datang. Fakultu, lalu aku berkata, al-jurratu wal-ma'u min aina huwa? Bejana ini dan air ini dari mana dia asalnya? Kan air kagak ada. Ini dari mana air ini? Fanataqaddubu, lalu beruang itu bicara, wa qala, dan dia berkata, ya Sa'lu wa Sahal bin Abdullah, inna qaumun minal wuhusy. Sesungguhnya kami ini adalah kaum, ya. Sesungguhnya kami ini kaum daripada uhusu, ya. Segerombolan, katakanlah segerombolan binatang liar. Berkata, wahai Sa'al, sesungguhnya kami ini adalah segerombolan binatang liar. Jadi beruang ini kan binatang liar. Qodin qata'na ilallahi ta'ala, sungguh kami telah memutuskan diri untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Katanya gitu. Ya, beruang nih sama kelompoknya. Sesungguhnya kami telah memutuskan diri hanya untuk ibadah kepada Allah, sama dengan kita. Pasti kita pun nanti akan ada satu fase yang kita kepengen hanya ibadah aja, udah enggak mau ngapa-ngapain lagi. Begitu ya Bang Haji, ya. Nanti kita akan mengalami itu. Kita akan rindu itu. Kita enggak mau ngapa-ngapain lagi, mau ibadah aja udah. Walaupun orang-orang ajak ke sono, ajak ke sini, kita enggak mau, udah cukup dah. Itu mah ada dulu, itu mah sekarang kagak lagi dah. Sekarang gue mau ibadah aja udah. Iya. Ini beruang begitu, beruang sama kawanannya, udah mau ibadah aja udah. Bi azmil mahabbati wa tawakkuli, dengan cita-cita cinta dan tawakal kepada Allah. Iya. Azmi ini cita-cita cinta. Maksudnya apa? Ya, teguh. Ya, dengan keteguhan cinta dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Fabainama nahnu natakallamu, maka di waktu kami sedang bicara, ma'a ashabina, kata beruang nih, kata satu seekor beruang ini, ketika kami sedang bicara, lagi ngobrol sama teman-teman kami, fi mas'alatin, pada satu masalah, iz nudina, tiba-tiba kami dipanggil, ala ketahuilah, inna Sa'lan yuridu ma'an, sesungguhnya Sahal bin Abdullah sedang menghendaki air, lita jadi dil udu, untuk memperbaharui udu. Jadi ini rupanya Sahal bin Abdullah udah dikenal, kan begitu tadi. Jadi seekor beruang ini lagi ngobrol sama teman-temannya, diberitakan sesungguhnya Sahal bin Abdullah sedang membutuhkan air. Ya. Ini beruang lagi ngobrol sama teman-temannya, tiba-tiba ada suara ngomong begitu. Berarti Sahal bin Abdullah sudah dikenal oleh mereka. Berkat apa? Tadi keistiqomahan berwudu. Dikasih karomah. Karomah itu tanda kewalian seseorang. Fawudi'at hazihil jurratu biyadi. Lalu diletakkan bejana itu di tanganku. Diletakin bejana itu di tangannya. Di tangan beruang. Wa izan bi jambi malakani, tiba-tiba, ya, di sampingku ada dua malaikat. Ya. Jadi, lalu diletakkan bejana itu di tanganku.
ditaruh di tangannya. Tiba-tiba ada tiba-tiba di sampingku ada dua malaikat. Fadanautu, lalu aku mendekat minhuma daripada dua malaikat itu. Wasabba fiha, dan dua malaikat itu menuangkan pada bejana itu hazal ma'a, akan air ini. Minal hawa, daripada udara. Kan tadi kan dia tanya, Sahal bin Abdullah nanya, ini air dari mana? Nah, ini lagi diceritain. Ini air dari, nah, dituangin kayak begini, dari udara, dituangin sama malaikat. Ya, tadi kan ditanya, ini air dari mana? Air siapa, dari mana? Ini air dituangin oleh malaikat. Wa ana asma'u khariral ma'i, dan aku mendengar akan bunyi air, gemercik air didengar. Krocok 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 krocok, dituangin dari langit. Masya Allah. Ini karomah, berkat istiqomah wudu. Qala Sahalun, lalu berkata Sahal, fagusya alayya, kata Sahal, lalu aku pingsan. Masya Allah, pingsan. Falamma afaqtu, maka tatkala aku mendusin, nanti sadar dari pingsan. Idzan bil jurrati maudu'atan, tiba-tiba dengan bejana itu tergeletak. Ya, diletakkan maksudnya tergeletak. Wala a'lamu bidubi, dan aku enggak tahu dengan beruang tadi kemana. Aina dha'aba, kemana beruang tadi? Jadi ketika dia pingsan, bejana itu berada di sampingnya, di dekatnya. Beruangnya kagak ada, kemana dia? Pergi beruangnya. Iya, malaikat. Iya, itu beruang malaikat itu. Wa ana mutahassirun iz lam ukallimhu, dan aku, kata Sahal bin Abdullah, menyesal karena aku belum bercengkrama kepada beruang tadi. Katakanlah bercengkrama, ya, berkata-kata, belum ngobrol banyak lah, belum ngomong-ngomong sama beruang tadi, belum banyak ngomong. Kayak kita belum banyak ngomong, cuma ketemu doang udah selesai, kan gak enak. Maunya kita banyak ngomong dulu sih, jangan pulang dulu, sini dulu. Iya, kayak kita sama orang yang kita senang, sama orang kita cinta, kan pengennya ngomongnya banyak ya. Iya, ini udah pulang aja. Bikin penasaran aja gitu. Fatawadda'tu, lalu aku meletakkan. Wa tawaddatu, lalu aku berwudu. Ya, wudu itu dengan air yang tadi. Yang air yang ditua yang dibawa oleh beruang tadi, yang itu boleh dituangin oleh dua malaikat. Ya. Lalu aku wudu. Falamma faragtu, maka tatkala aku selesai wudu, aradtu, aku ingin, an asyroba minha, aku ingin minum daripada air wudu tadi. Fanuditu minal wadi, lalu aku diseru daripada di wadi itu, ya, di tempat itu ada satu tempat, ya, dari satu tempat lembah, ya, memanggil, dipanggil, ada suara dari situ, dari satu lembah. Ya Sahlu, wahai Sahal, lam yu'zan laka fi surbi azal ma'i ba'du, tidak diizinkan bagi engkau daripada minum air ini setelahnya, setelah wudu. Masya Allah, enggak boleh diminum, ya Sahal. Itu air buat wudu, bukan buat minum. Masya Allah. Iya, memang enggak boleh, Pak. Kita kalau umpama nih ada orang wakopin di depan, umpama nih wakop air buat wudu, itu enggak boleh buat minum. Karena al-waqfu bi syartil waqif, waqaf itu sesuai dengan syarat pewaqaf. Atau ada air buat minum, ya. Ya, al-ma'u li syurbi, air ini untuk minum. Nah, umpama ada orang waqafin di depan. Umpama nih, waqafin air buat minum, itu enggak boleh buat yang lain.
karena sesuai dengan pewakafnya. Kalau di Mekah banyak yang kayak begitu. Boleh. Fabaqiyatil jurratu tadribu, ya, maka kekallah, ya, tinggallah bejana itu, ya, dibiarin bejana tuh, ya. Tadribu, dia bergerak-gerak, tuh bejana bergerak-gerak. Jadi bejana itu ditinggalin bergerak-gerak. Ajaib. Ya. Bejananya bergerak-gerak. Ajaib ini. Karomah. Gara-gara apa? Istiqomah. Waduh, ini pelajaran kita yang sangat berharga. Ini mudah-mudahan kita dirajinin wudu. Amin. Wa ana anzuru ilaiha fala adri aina zahab, aina zahabat. Dan aku melihat kepada bina, kepada beruang itu, maka aku tidak tahu kemana dia pergi. Jadi pergi dia. Ini, ya, hikmah yang sangat, mudah-mudahan dari cerita ini banyak kita ambil hikmahnya. Di antaranya mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik selalu berwudu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.